Hebat filah. Kalau bicara haji, haji ini kewajiban bagi yang mampu. Allah Azza wa mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu Allah wajibkan bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Mekah. Dia punya bekal, dia punya kendaraan, dia mampu. Tapi kalau bicara sekarang tentang orang yang nggak mampu, ini bicara menabung, berarti dia nggak mampu. Dia kalau mau berangkat haji, mungkin harus nabung bertahun-tahun. Maka engkau nggak wajib haji. Mana yang lebih utama? Ya silahkan kau bersodakoh. Tapi kalau engkau mau menabung, tinggal dibagi. Sebagian untuk haji, sebagian tetap disodakohkan. Kenapa? Karena hajimu belum wajib, karena kau nggak mampu. Sedangkan saudara kau, kalau kita lihat ada saudara kita yang tidak mampu dan dia membutuhkan, maka seorang muslim itu diperintahkan untuk membantu saudaranya. Apalagi kalau yang nggak mampu itu keluarganya. Dan niatmu untuk berangkat haji sudah dicatat sama malaikat. Boleh jadi engkau sampai mati kau nggak pernah berangkat haji. Karena ajal datang sebelum uangmu terkumpul. Tapi karena engkau benar-benar niat dengan tadi dibuktikan menabung, insya Allah engkau akan mendapatkan pahala haji tersebut. Barakallahu fiknamu.